Vintage. Halo, balik lagi dengan aku Tony di sini. Aku hari ini mau share video tentang potong rambut di Taiwan. Jadi kemarin sempat potong, kebetulan potong rambutnya agak fresh gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak aku kemarin ngerekam videonya karena keterbatasan memori HP. Jadi ya mungkin harus beli HP baru. Oke, kemarin pengalaman potong di Taiwan itu sebenarnya udah lama sih potong di Taiwan, cuma hari ini mau share video aja. Ada beberapa tempat yang aku udah pernah coba. Yang kemarin itu namanya, nama tokonya itu High Cut, di dekatnya RT Mart di Tainan. Jadi pas kita masuk, kita bayar potong rambutnya itu pakai mesin. Jadi pakai mesin kayak di time zone gitulah. Kayak misalnya kita mau tukar koin, masukin koin kayak gitu. Itu masukin uang kertas. Ada pilihan 100, 500, sama 1000 nggak salah kemarin. Buat potong rambutnya harganya sendiri, kalau yang cowok 100, 1 cm itu sudah potong rambut dan cuci rambut juga. Jadi ya lumayan bagus lah ya, 100 cm ukuran di Tainan. Murah sekali. Jangan dibandingin sama Indonesia. Oke, masuk, bayar itu nanti kayak keluar papionya gitu, kasihin ke tukang potong rambutnya. Kebetulan so far yang banyak aku temuin itu tukang potong rambut di sini tuh perempuan. Yang banyak perempuan. Terus ngasihin ke tukang potong rambutnya. Kebetulan aku sendiri nggak bisa ngomong bahasa Mandarin dengan lancar. Jadi kayak aku bilang, aku mau potong rambut kayak gini, model fotoku yang dulu aku tunjukin, aku waya cekel. Jadi udah otomatis lah dia tahu kayak gitu. Tapi juga ya terlalu pendek juga ini sebenarnya. Potong rambutku kemarin nggak seberapa pendek ini. Udah itu terus ya udah nurut aja. Dia potong kayak gimana ya sudah nurut aja. Karena kita keterbatasan dengan bahasa. Akhirnya selesai dipotong. Fasilitas dipotong rambut di sini tuh kayak sekelas kayak potong rambut di mall mungkin ya. Jadi kayak dikasih kalau di Indo kan dikasih ini apa, cuma juga gitu aja. Ini kalau di sini tuh kan dikasih tempelan biar nggak masuk di sini, jadi kayak diisolasi gitu lah lehernya gitu. Oke, isolasi. Terus nanti kalau selesai nanti rambutnya nggak disedot, jadi kalau di Indo mungkin dikasih juga gitu. Itu disedot kayak penyedot gitu, penyedot angin gitu. Selesai, habis itu dicuci rambutnya, disampulin. Terus selesai, nah itu ada fasilitas buat air dryernya. Jadi kebetulan aku nggak terbiasa dengan air dryer, jadi ya dikit-dikit gitu aja. Gitu aja video hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.